Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Tadi barusan kita lihat video ya, itu dikirim dari teman kita, sahabat kita, subscriber dari Amerika, yaitu tentang kondisi salju di sana. Nah, kenapa saya sengaja mengupload ini, bahwa di mana suatu daerah itu bersalju, maka otomatis itu kan ekonomi saat itu kurang bergerak. Nah, kita bersyukur yang ada di Indonesia hanya mengenal dua musim, musim hujan, musim pengarau, kemarau. Maka sepantasnya lah rakyat Indonesia itu makmur dan sejahtera di atas tanah air Indonesia ini, kawan. Kenapa? Tanahnya sangat subur. Orang bertani ya bisa panen lebih dari dua kali dalam setahun di beberapa daerah. Kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Amerika sana, kalau sudah salju begini kan nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana dia. Nah, ini hanya bahan perbandingan untuk mengetuk hati kita, khususnya para pejabat di negeri ini, agar betul-betul berpikir bagaimana memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Karena di antara kelebihan kita, negara kita dengan sebagian besar negara di dunia ini, kita ini tepat berada di bawah garis khatulistiwa 0 derajat Celcius. Artinya apa? Artinya tanah kita sangat subur. Pertanian kita pasti melimpah ruah kalau dikelola dengan baik. Seharusnya kita yang swasembada pangan, seharusnya kita yang swasembada beras, jagung, dan pertanian lainnya. Namun sangat miris kawan ya, beberapa waktu lalu negara kita ini malah impor jagung, impor beras. Sedih, apalagi di Jepang itu sangat sedikit lahannya ya, di Jepang. Bahkan mereka itu menanam padi di dalam gedung pakai teknologi, saking kurangnya tanah di sana. Bahkan saya pernah dengar dulu itu Jepang ingin menukar negaranya dengan Pulau Kalimantan, jadi orangnya aja yang pindah, alat-alat teknologi semua apa tidak dibawa, saking pinginnya itu. Namun sayang seribu sayang, ya mohon maaf, saya harus mengkritik ini. Pemerintah kita baik di tingkat lokal sampai nasional kurang cerdas melihat kondisi bangsa kita yang subur ini. Kita tidak kenal salju kawan, tidak. Kita tidak kenal musim semi, enggak. Kita hanya mengenal dua musim, musim kemarau, musim hujan. Harusnya kita bersyukur. Semoga dengan adanya video ini yang saya bagikan sebagai bahan masukan dan wawasan untuk kita semua, baik yang sekarang sedang jadi pemimpin atau penguasa maupun yang nanti kelak akan memimpin bangsa ini atau setiap wilayah calon-calon pemimpin. Manfaatkan potensi alam kita saudaraku demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Coba lihat negara-negara lain, ada yang memiliki 3 musim, ada yang 4 musim, dan tentunya secara pertanian ya mereka akan terkendala dalam hasil pertanian. Dan manusia, siapapun manusia dalam kehidupannya itu tidak jauh dari namanya makanan dan minuman, baik itu beras, baik itu singkong, baik itu jagung, dan sebagainya. Secanggih apapun teknologi yang dimiliki, tetap nggak bisa dimakan. Ya, ini sahabatku, mari kita syukuri lagi apa yang ada di negara kita. Dan terlebih khusus kepada para penguasa, baik
legislatif maupun eksekutif, agar cerdas dalam mengelola sumber daya alam dan potensi alam di negeri kita. Seperti apa? Singapura itu kan negara industri. Coba hentikan pasokan beras atau hasil tani masuk Singapura. Lumpuh, lumpuh. Artinya makanan di sana mahal. Makanan di Singapura itu pasti mahal. Karena kecil dia, kecil wilayahnya. Malaysia, wah makmur lah, makmur. Saya waktu jalan-jalan di Malaysia selama 1 bulan lebih, saya nggak lihat pengemis, nggak melihat pengamen di lampu merah, nggak ada, nggak ketemu. Nah ini. Baik saudaraku, sekali lagi khususnya para pejabat di negeri ini, tolong fokus dan dukung rakyat dalam mengembangkan pertanian di atas tanah yang makmur ini, tanah yang subur ini. Hindarilah impor yang namanya impor beras, impor jagung, impor bawang, impor ikan, impor daging. Udahlah, hilangkan itu. Apalagi namanya impor telur. Ya. Ini sahabat-sahabatku yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, baik buat diri saya, buat sahabatku semuanya, maupun baik yang mendengarnya, baik para penguasa maupun calon-calon penguasa di masa depan. Terima kasih. Tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.